Bila Liga M akan bermula? Itu dilema yang membelenggu rata-rata pemain Malaysia Football League MFL masih belum memutuskan status sebenar Liga Malaysia 2021. Kerisauan mereka dikongsi bersama Zulhimi Zainal Azam sesudah pelaksanaan PKP hingga 4 Februari ini dan kemungkinan dilanjutkan lagi dalam tempoh yang tertentu. Rata-rata pemain tampak sudah tidak senang duduk dengan keadaan tidak menentu bola sepak negara. Ia diluahkan di laman media sosial masing-masing susulan belum ada sebarang kepastian mengenai perjalanan Liga M. Oh, kalau ikutkan memang rasa resah sebab setiap hari kita akan tengok phone, tengok apa update daripada MKN, KKM kan, tentang apa kita punya keputusan. Lepas tu kita tengok MFA punya keputusan apa. So sekarang kita tertunggu-tunggu. Dalam fasa sampai 4 bulan kita tak tahu yang kita boleh jalankan latihan ataupun tidak. Resah siapa tak resah lah sebab kita pun cari makan macam ni kan. Dengan tak tahu condition kita macam mana lagi, ada ke tak ada ke kan. Cuma yelah, ikut yelah program yang bagi kan. Macam kau buat video call, buat program apa yang dibagi sekali kan. Itu yelah hari-hari. Difahamkan MFL mengadakan mesyuarat ahli lembaga pengarah pada Isnin untuk menentukan status Liga Malaysia selepas Badan Pentadbir Liga M itu sudah mengadakan perbincangan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN. Apapun keputusan berhubung perkara itu, Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM mahu Liga M tetap diteruskan sekalipun berlaku kelewatan. Contoh macam Liga Itali atau Liga Jerman, mereka sentiasa membuat swab test. Siapa yang positif, okey, dikuarantinkan, diasingkan. Ini memakan modal yang banyak sebenarnya, tapi tidak mustahil. Kalau kita mahu teruskan perlawanan industri terus berjalan, saya rasa semua pihak perlu membantu industri ini supaya terus berjalan. Saya rasa kalau kita berhenti macam ini, kita akan ketinggalan jauh. Sebenarnya banyak ada kaedah yang lain lah.